warga menangkap seorang pemuda akibat mencuri dua tabung gas LPG 3 kg di Desa Srijaya, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jumat 7 Juni 2024 siang. Pemilik warung kelontong bernama Wahyudin mengatakan, aksi pencurian gas ini terjadi pada pukul 12.45 WIB usai melaksanakan sholat Jumat. Kronologi berawal saat pelaku datang menggunakan sepeda motornya, lalu mendatangi warung korban untuk membeli kopi sachet. Lalu oleh istri korban dilayami pelaku yang membeli kopi. Saat situasi tengah sepi, pelaku langsung mengambil dua tabung gas, lalu ia taruh di sepeda motor Yamaha Vino miliknya. Namun sebelum kabur, Wahyudin yang mengetahui gas miliknya dicuri langsung mengejarnya dan menangkap pelaku. Pelaku yang tertangkap lalu dihukum dengan tubuhnya diikat tali di tembok ruko pinggir jalan dekat warung sekitar lokasi. Pelaku yang diketahui berinisial RS kini telah dibawa ke kantor desa setempat untuk dilakukan pemeriksaan. Ya, awalnya dia beli kopi sini. Pas beli kopi dia langsung berdiri di depan, nggak mau pergi pergi. Saya mau sholat zuhur. Pas itu dia balik lagi ngambil gas. Sampai kedua kali, ketiga kalinya ketahui itu saya tangkap. Si pelaku kesini bawa apa, Pak? Bawa motor. Itu berapa gas yang diambil, Pak? Yang udah naik dua, yang ketiga belum ke bawah. Itu awalnya beli kopi gitu, Pak? Iya, beli kopi. Udah dibayar gitu? Udah, dibayar. Beli berapa, Pak? Beli satu. Terus dia gerak-geriknya gimana, Pak? Ya, gerak-geriknya dia langsung ke depan aja lah, gitu lah, nggak ini. Aturan udah pergi, ini nggak pergi-pergi, di situ aja berdiri di depan. Nungguin bini saya keluar warung, dia baru operasi. Itu pas ditangkapnya gimana, Pak? Pas ketahuan? Ya ketahuan pas dia lagi naik ketiganya saya tangkap langsung. Kalau saya lagi di dalam saya liatin aja. Jam berapa sih, Pak, kejadiannya, Pak? Dari sekarang udah berapa ini? Kayak kita 15 menitan tadi ya. 15 menitan. Oh. Ini pelaku berapa orang, Pak? Dari Jumatan maju bubar. Berapa orang, Pak, pelakunya? Sendirian. Sendirian.